Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, bersama Miss Nurul, kita akan membahas mengenai tangga nada. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, tangga nada dibagi menjadi dua. Pertama, tangga nada diatonis. Kedua, tangga nada pentatonis. Apa sih perbedaannya? Tangga nada diatonis memakai 7 nada pokok dan mempunyai 2 jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Sedangkan, untuk tangga nada pentatonis hanya memakai 5 nada pokok. Tangga nada diatonis terbagi ke dalam dua, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Kalian bisa lihat perbedaan dari jarak susunan nada-nadanya. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor diantaranya bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, dan mempunyai pola interval 1-1-1-1/2, 1-1 1/2. Lagu Hari Merdeka ciptaan H. Mutahar merupakan salah satu contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Selanjutnya, kita akan mengetahui ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Di antaranya bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, dan mempunyai pola interval 1/2, 1/1, 1/1, 1/1. Lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki termasuk contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis minor. Demikian untuk video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah disampaikan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.